Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. Ha, untuk segmen kali ni, aku nak kongsikan dengan korang satu video yang diberi nama What's in my bag? Ataupun dalam bahasa Melayunya, apakah yang berada di dalam bag ini? So, bersama dengan aku, bag pilihan aku kali ni ialah Peak Design Everyday Backpack yang ni bersaiz 30 liter dan berwarna hitam. Sangat menawan. Ha, tengoklah dekat-dekat sikit. Dan yang seterusnya, body ataupun kamera pilihan aku ialah Sony Alpha A7 Mark III. Okay, so aku akan onkan kamera ni sebab nak bagi korang perspektif view lagi satu. Ha, nampak sikit lah benda-benda atas meja ni. Okay, ni antara lens-lens yang aku akan bawa ke sana. Ha, nanti kejap lagi aku explain dengan lebih lanjut apa lens-lens yang aku pilih ni. Buat masa ni korang tengok je dulu. Ini bateri untuk Sony A7 III. Aku ada 3 biji, satu dah dalam kamera, tinggal 2 lagi. And ni SSD pilihan aku sebab dia memang tahan lasak. Aku tak sure pasal review tapi aku pakainya dah lama dah. Tengok warna dia pun dah lusuh. So size dia 500GB je. Ni Insta360, iaitu kamera 360 yang aku pinjam daripada Haris, yang Haris pinjam daripada kawan dia. Powerbank ni ada wireless charging, sesuai lah untuk aku yang selalu tertinggal kabel ni kan. Okay, Rev Power File Hub ni aku bawa untuk backup daripada SD card ke SSD dengan satu klik. Ha, sebab aku tak nak bawa MacBook, buat berat je. Okay, yang ni wajib bawa. Kalau kau tak bawa ni, jangan haraplah kau nak keluar daripada Malaysia ni. Ha. Sony 1000X Mark III ni aku rasa memang favourite headphone aku sekarang ni. Dia punya noise cancelling dia memang padu weh. Okay, ni Peak Design Capture Clip. Guna dia korang boleh sanggup kat bag, sanggup kat tali pinggang. And then dia ada accessories tambahan lah. Ha, ni accessories tambahan salah satunya. Yang ni lens capture. So aku boleh lekatkan lens-lens dekat atas ni. Lens ringan je lah. Kalau berat tu londeh juga seluar. Ha, Peak Design lagi. Apa aku ni tak boleh dapat sponsor daripada Peak Design ni. Okay, ni Peak Design punya strap. Yang best dia quick release. Ha, yang ni dalam ni semua kabel-kabel yang aku perlukan lah untuk charge kamera, nak charge kamera city, benda-benda mengaut lain, semua dalam ni. Yang bulu-bulu ni microphone, aku kena bawa yang ni kecil sikit, bawa besar tu kan leceh nak bergerak. Joby Gorilla Pod ni pinjam daripada Haris, aku pun tak sure dia 3K ke 4K ke 5K, tapi yang penting dia Gorilla Pod lah. Ni kalau korang beli yang ciplak punya dia cepat patah sikit. Seterusnya, okay, dalam bag ni semua yang aku perlukan untuk bersihkan lens, bersihkan sensor, in case kalau habuk masuk, in case kalau ada kekotoran, ha, semua pakai ni. Okay, yang ni pula ubat lah, ada ubat Panadol, ada sunblock orang bagi, ada ubat allergy. Ha. Allergy apa? Ha, aku alah dengan orang hipokrit. Seterusnya, lens pertama pilihan aku ialah Samyang 45mm f1.8. Lens seterusnya ialah 18mm f2.8. Ok, Samyang ni Korean punya brand, tapi bukan brand yang sama dengan mie pedas yang korang suka makan tu tau. Dan lens yang ketiga, Samyang 24mm f2.8. Tahu tak, lens ni paling ringan, memang macam mainan. Yang ni aku kena bawa sebab aku takut mati kebosanan. Walaupun aku tahu yang kemungkinan aku takkan usik pun. So Nintendo Switch ni aku pairkan dengan Skull & Co punya grip case. Ini dia memang sedap sikit lah kalau nak grip. And then dia rasa solid je. Yang ni slip mask. Yang bestnya benda ni sebab dia boleh cover telinga sekali. Harga dia mahal lah. Sama lah juga dengan benda ni. Ini pun brand yang sama. Be relax juga. Yang ni untuk neck pillow. Aku tengah fikir lagi nak bawa ke tidak gimbal ni. Rasa kalau bawa takut tak guna. Tapi itulah, aku bawa je lah. Dan sekalian, sekarang saya nak tunjukkan cara memasang lens pada Peak Design Capture Clip tadi. Ha, bila pasang dekat tu, kita pasang pula dekat dia punya clip. So macam ni lah rupa dia bila dah siap. Okay, aku nak start packing. Kita mulakan dengan menyumbat Nintendo Switch ni ke dalam. So dekat poket ni, dekat ruangan atas ni dia ada macam something macam soft case sikit. Kau boleh letak benda-benda berharga kat situ lah. Aku letak sekali pasport aku dekat dalam ni. Kita selit je dekat celah Nintendo Switch tu. Alright, and then battery. Tapi aku tinggalkan satu. Okay, aku letak satu je dekat atas. Ni untuk quick access, kiranya aku perlukan battery. And then aku nak minta tolong orang lain ambil lah. Ok,
Okay, kita buka side pocket dia pula. Okay, sebab beg ni memang baru aku beli pagi tadi, so memang zip dia keras sikit, tapi by time rasanya dah okey dah. So dalam ni dia ada, alamak, timbul pula jenis switch ni. Okay, abaikan. Okay, dia ada compartment. Dalam poket ni, kita buka zip ni. Dalam ni ada few ruangan-ruangan sekali lah. And aku nak masukkan ref power, file hub ni. Kita masuk kat poket yang paling besar sekali dekat bawah. Bagi aku sumbat kejap. Okey lah tu. Ni seterusnya pen dengan marker, guna dia nak isi borang nanti. And then kita tengok power bank ni boleh bersumbat sekali tak dalam ni. Okey, ngam. Ada bit longgar, tak apa, kita zip je dulu. Okey, then ni yang kabel punya bag tadi. Ini aku try letak je lah dekat sini dulu. Masuk sikit. Okey, kita sumbat sikit lah dekat sini. And then ini cleaning case, aku sumbat dulu kat belah bawah. Kat bawah ni sebenarnya ada ruangan kecil sikit. And then ada apa ni? Allah. Okay, ni ND filter. Aku sendiri lupa aku dah letak siap-siap kat dalam tu. So kita sumbat balik ke tempat asal dia. Okay, and then aku nak try sumbat beban ni. Kita cabut kaki dia dulu. Okay, aku letak tu dekat dalam bahagian tengah. Kita pisahkan dia punya battery grip. Kita letak juga dekat sebelah tripod tadi tu, mini tripod tu kaki dia lah. Ni aku fold bahagian atas ni. Kita nak try muatkan bahagian bahagian atas rolling AC tu supaya boleh muat dengan bahagian compartment tu. Oh, memang muat-muat. Tapi kejap, plate ni kacau lah. Allah, susah pula nak buka satu tangan ni. Okay, sukses. Okay, ngam, perfectly fit. Cuma aku risau takut dia berat je. Itulah, kita zip dulu. Alright, and then aku nak terbalikkan ke side lagi sebelah. Okay, tripod ni terkeluar, terjojol pula dekat sini. Alright, aku letak dulu, letak bawah tu. Kita tutup, foldkan benda ni. And then kita try letak lens tadi. Muat-muat je kat sini. Okay, kat sini pun ada bahagian sama juga. Okay, dalam ni aku letakkan SD card reader. And also bateri tadi aku sumbat satu dekat sini. And lens cap lah sekiranya memerlukan. Bateri tu sumbat tu muat-muat je. Landscape ni aku sumbat sekali dengan card reader tadi kat belah bawah. Hei, memang dugaan betul nak buat kerja pelanggan ni. Okay, and then aku bawa few SD card in case kalau card korap ke, card tak muat ke apa, sumbat juga kat situ. Dalam ni kabel untuk audio connect headphone dengan Nintendo Switch kalau aku nak main game ke kemudian nanti. Right, bahagian atas bag ni, dia sebenarnya bersambung dengan poket atas. So aku nak letakkan headphone dulu dekat bahagian atas. Okay, kita tengok sikit macam mana rupa view daripada poket atas ni. Macam tu lah tadi, tu headphone tu dekat situ. Belah kanan tu aku letak kabel tadi. Ada banyak lagi benda kecil-kecil ni. So aku nak try sumbat dekat side pocket dia, mana yang boleh muat tu. Okay, SSD ni aku try letak sekali dengan power bank. Okey, ni boleh duduk situ. Camera 60 kita sumbat kat belah bawah ni. And then yang ni dia punya plate tadi tu, aku letak je lah dulu kat sini. Kita zipkan sekali. Dia dah zip tu, dia secure lah supposedly. And then mic bulu-bulu ni aku letak je dulu kat situ. Kita kasih selit sikit. And then kita zip. Ini aku punya power bank lagi satu. Aku letak je dekat belah atas. And then Peak Design punya camera strap. Okay, yang ni aku terus attach pada body ni lah.
kita terus pasangkan je dekat body. Senang. So nanti pun memang aku akan gunakan strap je all the time. Okay, side pocket dia ni aku rasa boleh muat nak letak ni. Okay, aku try masukkan Gorilla Pod. Okay, ngam. Dia secure dekat situ. Mana lagi aku boleh sumbat? Ni yang ubat-ubat tadi tu pun aku letak dulu dekat belah atas ni. Ni landscape Samyang. Tapi aku tak nak bawa lah, aku letak je dekat situ sebab dia memang lekatkan dengan landscape chair clip tadi tu. Alright. Okay, boleh clip. Memang ngam-ngam, muat-muat. Dan last sekali aku attachkan pillow neck ni dekat belah side. Okay. Berat juga benda ni. Nanti kamera ni aku akan masukkan dekat belah atas je. So, kita nak tengok jap. Boleh muat tak kalau nak masukkan kamera ni dalam ni? Okay, boleh tu. Right, dah clip. Okay, semua benda dah masuk dalam bag. Aku nak try timbang, nak tengok berat dia macam mana pula. Aku rasa aku keluarkan lah Ronin AC ni. Buat sikit pinggang aku je nak bawa ni. Nanti masukkan dalam luggage. Dengan tripod dia sekali aku keluarkan. So yang aku simpan bawa daripada Ronin AC ni, dia punya bateri je. Sebab ini bahaya sikit nak masuk dalam check-in punya luggage. Sip. Ni tengok pula berat lepas keluarkan Ronin AC. Okay, 6.3 kg. Okay, so dah settle. So pada anda yang tengok video ni, kalau ada question boleh tanya dekat bawah. Yang penting jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Setiap share daripada anda, setiap like daripada anda sangat bermakna. Stay tuned guys, see you in the next video.